ya. Yang pertama kita mengadakan ini, beli kue ini sengaja untuk momen-momen spesial lah untuk para vlogger-vlogger di Arab Saudi. Karena selain dari situ saya menjaga silaturahmi karena mereka semua adalah pelanggan saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di dunia YouTube, sudah dimonetisasi semua. Ini bapak-bapaknya, Masya Allah, tinggal ibu-ibunya ya. Ada Ramadhan Tayyib, ada Kang Samsuri Ikram, dan juga ada Abdurrahman Family. Sekali lagi saya doakan semoga channelnya terus berkembang, amin, tambah sukses, amin, dan semoga memberikan informasi-informasi yang lebih akurat lagi mengenai Arab Saudi. Sekali amin lagi sukses untuk semuanya, amin, jangan pantang menyerah. Dunia masih luas untuk saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua keluarga besar yang ada di Kota Jeddah, mohon maaf sebelumnya udah berapa hari ini dikarenakan dengan kesibukan saya tidak bisa bikin konten bareng dengan tugas yang saya emban. Dan alhamdulillah hari ini, malam hari ini sengaja ngasih surprise buat kejutan kepada keluarga besar yang ada di Kota Jeddah ini. Karena beliau, mereka semua sudah saya anggap keluarga. Makanya saya malam hari ini sengaja minta kerja sama Kang Dadang, tuan rumah, untuk ingin mengadakan acara kecil-kecilan untuk keluarga, baik ada Abdurrahman Family, ada Kang Samsuri, dan juga ada Pak Mangge yang selama ini beliau sangat luar biasa untuk saya. Makanya malam ini saya sengaja ngasih kejutan untuk beliau, memotivasi agar tambah semangat terjun di dunia YouTube, amin, khusus supaya semangat amin lagi aktif berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Tentunya ini suatu kebanggaan tersendiri buat saya karena momen-momen seperti ini belum tentu besok atau lusa akan terjadi kembali. Iya benar, kenangan hidup ya. Yang pertama kita mengadakan ini, beli kue ini sengaja untuk momen-momen spesial lah untuk para vlogger-vlogger di Arab Saudi. Karena selain dari situ saya menjaga silaturahmi karena mereka semua adalah keluarga saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di dunia YouTube, sudah dimonetisasi semua. Ini bapak-bapaknya, Masya Allah, tinggal ibu-ibunya ya. Ada Ramadhan Tayyib, ada Kang Samsuri Ikram, dan juga ada Abdurrahman Family. Sekali lagi saya doakan semoga channelnya terus berkembang, amin, tambah sukses, amin, dan semoga memberikan informasi-informasi yang lebih akurat lagi mengenai Arab Saudi. Sekali amin lagi sukses untuk semuanya, amin, jangan pantang menyerah, dunia masih luas untuk menjadi betul orang sukses. Oke. Oh, dia tuh sempat kering di dalam ya, salam-salam ya. Jadi ini sengaja tadi mungkin bapak-bapaknya kok ini ngundang buka bersama tapi nggak ada apa-apanya, yeah, mungkin ngebatin ya bapak-bapaknya ya. Ini sengaja dikosongin kita biar nanti ya, ada tuh ya. Tadi ke sini cuman nggak ada apa-apa, cuma dikasih air katanya. Waduh katanya. Pasti ngebatin ini ngajak buka bersama tapi nggak ada apa-apa. Jadi ini memang iya, prank ini sengaja. Sebetulnya terus terang nggak mau ngeprank karena memang katanya kata Katin ingin balas dendam. Karena kejadian yang kemarin terjadi makanya yaudahlah. Iya, Tayyib. Tayyib. Mau balas dendam. Iya, ceritanya. Jadi ini dari beberapa hari yang lalu nih sama sahabat salam kita udah kongkalingkong. Pokoknya ini ngebikin apalagi sama panas-panas banget ya. Sama tetangga gak dibikin panas-panas dikit lah. Tapi alhamdulillah hari ini memang sengaja ngasih kejutan. Semalam sampai gak mau ketemu ya, umrohan ya. Sengaja memang dia tambah panas. Ini lagi Pak Gulian sama ya, ayo kita tutup buku dulu. Ini saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya atas undangan ini dan juga salah satu barangkali ini surprise paling besar dalam kehidupan saya barangkali. Karena saya salah satu orang yang hidup barangkali yang selalu pesimis dengan masa depan. Tetapi setelah di Jeddah ini saya merasakan hal yang bahagia luar biasa karena beberapa sahabat yang ada di sini sudah seperti saudara, bahkan seperti anak saya sendiri. Contoh beliau ini sahabat salam. Saya terus terang dalam hati saya anak yang paling nakal ini ya, sangat bahagia apabila dia ada di samping saya. Kenapa? Saya punya anak yang besar seperti dia. Ya. Perempuan ya, Om Angge? Laki-laki. Oh, kalau perempuan tadi mau dijodohin ya? Terus terang dan wataknya kurang lebih yang bersama. Iya. Makanya sama saya dengan dia, kalau dia marah saya diam. Dan tidak pernah saya gubris dan tidak pernah saya itu barangkali yang balas catnya. Kenapa? Saya takut kalau dia lebih tersinggung dari yang sudah dia rasakan. Makanya saya selalu diam. Dan untuk kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat khususnya kepada anak saya. Ya. Masyaallah, akhirnya ya kemarin sempat jangan nangis lagi ya.
Pokoknya happy Monet ini okay, buat Abdurrahman family. Ya, okay, semoga makin sukses, makin semangat ya, Abdurrahman Monet. Juga buat Samsuri Ikram, sukses terus pokoknya ya. Semangat ya, ya ke depannya. Iya, ke depannya kita saling mendoakan. Terima kasih ya. Saya terima kasih untuk apa saudara saya ini ya. Ya kebetulan ini sahabat salam mungkin terkait saya. Iya. Terima kasih banyak ya untuk sahabat salam dan juga yang lainnya ini. Sebetulnya dari kemarin sudah memang saya tanya sama Kak Daria. Kak Daria pengen saya kasih kejutan untuk udah sama Abah juga. Kebetulan dari kemarin juga sudah komunikasi sama bunda-bunda email kuman karena kesibukan mereka. Dan termasuk sama kalau sama Kak Rima sama Pak Mangge memang enggak ada komunikasi karena memang pokoknya saya udah berantem lagi berantem sama sahabat salam tuh. Iya. Tapi memang tujuannya lain karena memang tujuannya hanya mempererat silaturahmi bersama kita. Tahu-taunya bikin ngeprank ke kita ini. Kayaknya baku hantam itu udah biasa, nanti setelah itu baik kembali itu udah biasa. Iya, spesial kan Kak. Iya. Kalau yang selalu lurus-lurus itu justru yang enggak enak loh. Ya pokoknya saya doakan untuk semuanya para vlogger terutama pada tuan rumah juga dan ada Bunda Imil, ada Kak Atin, ada Kak Rima, ada Kak Daria dan semua vlogger ini kita bersatu, ayo kita bangkit bersama-sama. Insya Allah kalau kita berusaha dengan baik, dengan maksudnya Insya Allah akan menuai hasil yang terbaik. Intinya kita berdoa dan berusaha. Dan saya walaupun saya terbilang sudah di atasnya mereka, tapi saya siap mendorong mereka semua. Ayo siapapun yang mau bangkit, selain kita nge-vlog, berbagi informasi, ayo kita bangkit bersama-sama, kita tetap jaga erat silaturahmi kita kebersamaan. Kita tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, semuanya sama. Kita hanya pendatang yang hanya untuk memperjuangkan untuk masa depan kesuksesan masa depan kita semuanya. Sekali lagi sukses semuanya. Semoga Allah meridai perjalanan di YouTube kita semuanya. Amin. Coba saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah hadir di sini yang saya sudah anggap seperti saudara. Jadi untuk para sahabat dan sahabati dimanapun Anda berada, mari kita berpositif thinking. Kita berkumpul seperti ini bukan nanti kami bergerak di bidang YouTube. Dan kami selalu berkumpul seperti saudara di sini sudah berpuluh-puluh tahun. Iya, betul. Ya, kami punya community sendiri. Yaitu setiap weekend kami tetap berkumpul di pinggir Laut Merah. Ya, bukan di, karena dari Palania. YouTube ini doang ya. Iya, nah, jadi bukan untuk kepentingan pribadi juga gitu. Lebih mempererat lagi hubungan kami. Baik yang teman-teman yang ada di luar sana, yang kami belum kenal kami jadi kenal lagi. Itu yang kebanggaan kami saat ini. Nah, inilah ya, wajah-wajah vlogger Jeddah. Ada mungkin disampaikan satu-satu dari para kalian yang punya rumah. Happy Monet ya, Bang. Semoga sukses lagi. Kata kata dari beliau. Iya, dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasyakur bi ni'mah. Hari ini kita bisa berkumpul di sini utamanya teman, sahabat dan sahabat saya, saudara saya semua. Amin. Bisa berkenan hadir di sini. Kebetulan ada dibarengin dengan acara kita mau buka bersama. Ya. Selain itu kebetulan saya dikabarin sama sahabat salam. Iya. Ya, kebetulan ini Yupa selalu ya janji. Saudara-saudara ini. Kita sudah di Monet katanya insyaallah kita adakan acara bersama insyaallah katanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga saudara-saudara semua bisa sukses dalam segala hal. Amin, ya, amin. Bisa sukses dalam segala hal. Insyaallah membawa berkah. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari kantor. Wah, udah bisa jadi vlogger loh, Yupa. Iya, udah belajar terus ngikutin istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ila Rabbi yang telah temukan kita pada saat ini. Alhamdulillah kebetulan ini pas bulan Ramadan ya, jadi sekalian bisa buka bersama. Amin. Dan pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada sahabat salam yang telah membimbing saya dan kami semua tentunya. Jadi dari 0 sampai biarpun bukan 100 ya, tapi ya lumayan lah, setidaknya kita sudah punya pengalaman gitu ya, kurang lebihnya. Udah pinter ngomong dan, yang utama ya. Ya kurang lebih segitu. Dan keduanya buat sahabat semua, para teman dan tak lupa pula buat para subscriber tentunya ya, atas dukungan semua buat kita semua tentunya. Ya tanpa tentunya mereka kita itu gak akan berkembang ya. Tanpa mereka kita itu ya video-video kita gak akan berkembang ya. Kurang lebih begitu ya kata sahabat salam itu. Betul ya sahabat ya.
dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses, tambah berkah, dan tambah oke semuanya. Jadi saya ambil dulu mungkin. Udah tahu. Saya kasih waktu buat yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pada para sahabat-sahabati subscriber dari Sahabat Salam, baik, ayo kita support bareng-bareng, kita dukung bareng-bareng. Kita tidak akan ada ruginya apabila kita mendukung channel-channel kami. Ada Abdurrahman Family, ada Samsuri Ikram, nanti di deskripsi. Ada juga ada Mangga Toyib, ada Rima Sofian, ada Atin Tontowi, dan juga ada Bunda Imil Dahria Family. Tentunya mereka berjuang betul-betul ingin memberikan kabar agar sahabat dan sahabati, wabil khusus para penonton dari Indonesia, agar tidak ketinggalan informasi dan aktivitas seperti apa sih kegiatan para TKW, PMI, dan para motogrip-motogrip yang lainnya, dan wabil khusus keadaan Arab Saudi saat ini. Oleh sebab itu, saya mohon dukungannya bagi kalian semua yang sedang menonton, menyaksikan video ini, untuk selalu memberikan dukungan yang terbaik kepada kami agar kami tambah semangat memberikan informasi-informasi mengenai Arab Saudi saat ini. Ada yang disampaikan, Pak? Oke, terima kasih. Ayo kita buka sekarang, kita beli ini barusan. Jadi ini panas-panas tadi. Panas-panas saya tuh jam berapa? Panas-panas coba dari siang. Ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Happy bisa. Terus makanan yang lain nanti menyusul ya. Mereka sudah kasih nikmati. Ini disuapin dulu, potong kue dulu. Sengaja memang saya nggak pakai lilin, dikarenakan lebih enak kayak gini ya suasana. Ya, betulnya betul ini. Ya. Buat saya lebih. Kita motong kuenya dulu ya, biar disuapin sama. Iya. Nggak usah disuapin, udah gede dah, nggak apa-apa. Nggak dipotong aja, dipotong bagi-bagi ini kan ada orang satu-satu. Ya satu-satu sengaja. Salam-salam di cake-nya tiga. Sini. Yupon standing mana? Ayo ambilin yuk. Ini. Yuk. Ah, Kak. Bentar ya, ngambil. Iya, ngambil sendok. Ini nih. Happy Monet buat bapak-bapak Mangga Toyib, Samsuri Ikram, Abdurrahman Family, semakin sukses channelnya ya. Buat semuanya vlogger Jeddah. Nih bapak-bapak. Bapak-bapak Julid ini kayaknya, atau ibu-ibu Julid. Ibu Julia. Semoga semakin sukses. Untuk Samsuri Ikram kembali bos. Dahria Family. Nah, masya Allah. Abang Samsuri Ikram ya, alhamdulillah. Ini semuanya udah mau nih sahabat, alhamdulillah. Mana piring? Lah ya. Piringnya mana? Sahabat Salam lagi motong kue nih. Tambah lancar, tambah sukses. Amin amin. Dan tambah monet lagi. Amin 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 amin. Dan mudah-mudahan subscribernya Sahabat Salam semakin melambung. Sekarang udah 400 lebih ya, sampai 500. Tunggu ya, ya. Nanti saya juga melambung lebih. Iya, insya Allah kita ngikutin dari belakangnya. Bukan subscribernya, iya. Tingginya yang iya. Belum. Mudah-mudahan kita semakin melejit juga. Amin. Iya, semuanya sahabat ini, vlogernya Bunda Imel juga. Semuanya, iya, Dahria Family juga, masya Allah tabarakallah. Oke, pokoknya salam kenal semua dari Abdurrahman Family ya. Mudah-mudahan semuanya selalu jaya, tambah oke, tambah lancar. Amin. Dari Abdurrahman sukses ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Syukron, sahabat salam, anakku. Iya, itu Mangga Toyib. Masya Allah. Bismillah. Waduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sahabat. Terima kasih banyak ya. Pokoknya ini keseruan kami, masya Allah tabarakallah ya sahabat. Datang pertama ke kediamannya Kang Dadang. Ya, ini keluarga besar kami, keluarga besar Sahabat Salam yang hari ini alhamdulillah para keluarga-keluarga saya itu bisa sudah naik kelas. Ya, naik kelas ya bahasanya sudah menuju ke monetisasi tentunya. Baru kelas 1 ini ya. Sekali lagi semoga kalian diberikan. Sedih. Ya, terima kasihlah. Terima kasih banyak ya. Saya juga enggak bisa mengucapkan apa-apalah selain terima kasih. Insyaallah. Ini kalau orang yang mengembirakan orang, insyaallah yang membalasnya itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah. Bukan kita-kita yang membalasnya ya. Allah yang akan membalaskan lebih dari itu. Mengharap itu, jangan mengharap kita imbalan dari manusia ya. Insyaallah mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Pokoknya sukses buahnya. Ibu-ibunya mau nyuci deh. Karima dari kemarin enggak mau ngomong. Saya enggak mau ngomong, masih marah saya sama sahabat salam itu. Terima suapin omang ayo. Teh, ayo. Ayo silakan. Imannya lagi sholat, masa katanya saya mau batalin sholat saya mau negur dia katanya. Iya lari dia katanya. Saya rencana habis sholat, saya mau tegur dia kan. Ceritanya gini.